ke informasi lainnya. Pengemudi taksi online terus menolak aturan dalam Permenhub nomor 108 tahun 2017 yang dianggap sangat merugikan mereka. Sementara Menteri Perhubungan tetap akan menjalankan Permenhub tersebut. Meski di Jawa Timur, Dinas Perhubungan setempat memutuskan untuk menunda pelaksanaan Permenhub. Ribuan pengemudi taksi online melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Perhubungan Jalan Medan Merdeka Barat Senin siang. Aksi menutup seluruh ruas Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Jalan Harmoni. Keributan sempat terjadi karena seorang pengendara mobil mencoba menerobos melewati kerumunan massa. Keributan tidak meluas karena pengunjuk rasa lain berhasil meredam emosi rekan-rekannya. Aksi yang untuk ketiga kalinya digelar dalam satu pekan ini dilakukan untuk menolak peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017. Menurut para pengemudi, Permenhub tersebut membawa banyak kerugian secara ekonomis serta mengancam keselamatan. Mobil kita sendiri kenapa harus nama PT gitu? Terus stiker itu batas wilayah. Jadi seandainya kita dari Jakarta mau ke Bogor pun tidak bisa. Ada 4 aturan yang diprotes para pengemudi online. Aturan pemasangan stiker, uji KIR dan SIM A umum, mobil terdaftar atas nama badan hukum, dan penetapan kuota kebutuhan kendaraan. Sekarang belum dipasang stiker aja di daerah-daerah. Rekan-rekan kita udah kena sweeping. Ada yang mobilnya dipecahin kacanya, ada yang dianiaya, terjadi persekusi. Kalau umpamanya kuota dibatasi, sisanya ini mau kemana? Akan terjadi dampak sosial yang sangat besar karena akan banyak orang, ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang yang akan kehilangan pekerjaan. Dan yang kedua, mereka sudah terlanjur mencuci mobil ibarat. Menanggapi protes, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan peraturan dibuat untuk memberikan kesetaraan antara taksi online dengan taksi konvensional. Ya kuota kalau dihabisin kan kasihan dengan yang lain kan, ya seperti KIR. Masa nggak mau sih membeli KIR stiker? Di tempat lain stiker itu lebih besar, ini kecil. Dikala Menhub tetap akan menjalankan Permenhub 108, Dinas Perhubungan Jawa Timur memutuskan menunda penerapannya. Kesepakatan itu diambil setelah pihak Dishub Jawa Timur menerima perwakilan pengemudi online yang berunjuk rasa. Untuk sementara, Jawa Timur tidak ada sanksi tilang maupun sanksi lain sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ternyata saudara, tidak semua becak dari luar Jakarta tertarik untuk mengadu.